Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini Hari Ucil. Kali ini aku mau ke Batu Geng ini, mau dekal motor. Nah, dekal motor. Motor. Ya alhamdulillah bisa dekal motor, tapi disupport oleh Depro Graphic. Seperti motor-motorku yang lainnya sing aski niki, terus yang Johnny V1, Johnny V2, nah, itu dekal by Depro Graphic. Kali ini aku mau dekal motor, tapi dekal motor apa ya? Kan semua udah dekalan. Ini dekal motor KTM 300cc, motor pinjam. Oh, motor pinjam dekal no BB. Kali ini nganter, maksudnya dekal sama nganter motor si Niki Ninja Husky itu mau servis di tempatnya Om, mau di servis, ada kendala sedikit di bagian mesin. Mesinnya ada trouble, jadi biar di servis Om Iwan Pro BMX, karena akhirnya dibawa ke Mas Pur bisa. Cuma aku kan lama nggak ke tempatnya Om, jadi sekalian main sekalian servis. Kalau servis mungkin ya agak lama ya Niki, mungkin habis ini jarang keluar karena di servis di Om. Karena ya gimana ya, di Om itu nggak kalau servis gini ya sesuai barang kadang. Karena yang diutamakan itu kan bikin frame replika dari ya contohnya kayak si Niki, si KTM 2024 Tepian, sing bikin di Om itu banyak, jadi yo kayak gitulah. Makanya nggak fokus di permesinan. Makanya kalau misal servis gini kalau bapakku meninggal kemungkinan ya agak lama ya. Habis ini mungkin aku jarang pakai, yo nggak jarang nggak pakai Niki sampai waktu yang tidak ditentukan, tidak dapat ditentukan. Nah wis kuwi pokoke tidak dapat ditentukan. Ngono sih enggak sabuk dimane ditilang wong-wong. Pembantu itu perjalanan berapa jam ya? 1 jam kalau enggak salah. Perjalanan 1 jam bolo. Ini aku naik Vikinton. Naik Vikinton bawa dua motor, yang satu Ninja, satu KTM 300cc mau di dekal, yang satu mau diantar ke tempat TO. Gitu. Terus habis itu besoknya aku nge-trail review jalur di KWB 7. Jadi habis di dekal, langsung besoknya nge-trail di review jalur di ini KWB 7. Nah, bagi kalian semua yang ingin daftar ingin ikut KWB 7, hadiahnya itu ada 2 motor Kalex. Sailingku ya iki yo. 2 motor Kalex terus mbok apa maneh lho. Bola aku yo gak apal yo nek pamplete. Ya, mungkin nanti tak spillno nek video ini. Acarane pamplete ada dapat apa aja. Undiane apa aja. Terus apa ya jalurnya, besok kita review bareng besok bareng Pian sama Adela Dewi review jalur di KWP 7. Bagi kalian ya wis ikulah wis yang ingin melu nang daftar mumpung tiketnya gurung tek. Acara KWP 7 itu acara tahunan ya yo, setiap tahun aku ikut dari KWP berapa, mulai KWP berapa yo, KWP 3 kalau nggak salah, lupa aku yo, selama wis lali wis masa lalu. Ya wis gitu, acara tahunan KWP 7. Jadi ini aku nganter motor dekal dulu, insya Allah nanti ke tempatnya Om nganter motor sing Ninja. Ya wis gitu, nanti misalnya ada momen ya tak vlog lagi ya bolo. Nah, skip dulu, aku tak fokus nyetir ya. Yes, gitu ya. Kasih om.
tugas nanti. Kalau mungkin pemasangan decal kalian semua ya wis pernah lihat di konten-kontenku. Nanti gimana hasilnya, tungguin saja videonya. Tukang decal kena decal ini iki sambat pisan. Iya gak ditinggali beh kan dekal, nek dekal ini ki remuk ya mas ngurang ini selamat sih ini ki selamat jangan lu diget nih mas alah tak ewangi tenang aja lu lho cok, khawatir nih mas aduh padahal ini 3M ya mas ya apa lu? Tapi jere ceket lime yo. Aman. Sing cilik-cilik gak. Aku gak iso sih. Gimana versi Idri M yo? Yo tak ewang ngerici yo Mas. Tukang dekali sambat. Beh, jadi angin lah yo. Enggak, tapi kalem-kalem enggak, Mas. Loh. Ancai. Aman. Soroi. Tiga jam dewek kemudian ini mas. Mari ku telung jam. Saya kandung barangnya gak mari ku tiga jam. Kayak kapan ini nanti ya? Temennya ya? Ya wis tinggal lo wis. Ini sama jomu, sore. Ini suwe iki, peh. Male telung dino iki. Sedek lelek. Lime kelet. Gak masuk iki. Sambat. Ini nanti apa nih? Oke, setelah perjuangan 1 jam ngelentek dhewe, tukangnya gak kemelentek ya. Akhirnya wis rijik. Karek nempel ya wis serah nih sing iso dimana aku gak masuk angin ya sih dekane gak masuk angin terus mending gak melok-melok aku sih wis ngono ben penasaran makan dinteni video ini selanjutnya ya bolo sing ini aja. Nah ini setelah jadi di dekal dulu yang kemarin dekal lama yang iseng ikulah pokoknya. Nah ini dekal baru dari Depro Graphic. Bahannya premium, bahan premium. Dia tebel. Nah. Dan ini tebel. Dan ini misal mau ganti dekal itu gampang bukanya. Jadi lemnya nggak nempel di sini. Yang kemarin tuh ya apa ya? Kan bahan 3M kan mahal deh.
cuma dia kelemahannya kayak gini bol. Nah ini contoh nih, lemnya kayak gini, lemnya itu nempel di sini, di tempatnya inilah boy. Nah terus Mariono dia lama kelamaan menyusut ini, siung nunggu boy. Yo semua ada plus minusnya lah. Ini aku bahannya nggak tahu ya, dari Mas Yudi itu depografik itu bahannya apa, kayak mak dekal yang sing ter apa ya, cerangan itu sing terbagus, maksudnya sing paling grade nya paling tinggi lah. Jadi misalnya ini dikelontok, dia lemnya ini dikelontok, lemnya itu nggak ketinggalan di ininya itu bro. Yes, itu yo motorku semua itu dekal by depografik. Tak percaya kan juga Mas Yudi depografik lah pokoknya. Masuk pada kali kalian sing pengin dekal-dekal, mau dekal motor apapun itu, bisa langsung WA nomor adminnya depografik atau DM IG-nya depografik, atau lewat saya juga bisa, nanti saya sampaikan, insya Allah bisa lah. Terus gitu. Oke, sekian dulu konten dari dekal KTM 300 ini. Ini KTM 2019 300 cc. Ya, bah pokoknya. Intinya masuk lah di gambar ya. Ya, nanti di barang. Ya, gitu ya, geng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.